Dari investigasi, pemerintah Provinsi Bengkulu menemukan adanya sedimentasi sungai yang disebabkan aktivitas pertambangan batubara di kawasan hulu Sungai Bengkulu. Aliran Sungai Bengkulu yang bermuara di wilayah Kota Bengkulu kini semakin dangkal dan tak mampu menampung air hujan hingga meluap dan merendam permukiman warga. Atas temuan ini, Pemprov Bengkulu meminta pemilik izin usaha pertambangan menggali sedimentasi sungai yang disebabkan aktivitas pertambangan mereka. Kenyataannya di lapangan memang ada terjadi itu. Kaitan salah satu dampak dari kegiatan itu adanya sedimen. Nah, kita berharap meminta ke pemilik IUP yang melakukanlah itu penggalian sedimen itu. Itu dari penggalinya. Ya, pihak dari pemegang IUP. Dengan langkah tersebut diharapkan persoalan banjir di Bengkulu dapat teratasi. Bayazir Al-Rayhan, Kompas TV, Bengkulu.